Hello Tryers, ada ketemu lagi sama Profesor Ado. Your rival tiba-tiba put your friends on the red di Pokemon Go Adventure. Okay. Hari ini kita punya spotlight hour ya. Spotlight hour itu kemunculan Pokemon tertentu di hari Selasa ya, jam 18 sampai jam 19 ya. Hari ini tuh Pokemon adalah Pokemon zebra ya. Makanya kita memakai baju zebra ya. Blitzel seperti itu ya, ya kan? Yang itu. Nah, yang itu tuh Blitzel di sana. Nah, itu ya. Oke, kita langsung share dulu ke Instagram ya biar yang di Instagram enggak ketinggalan ya. Share dulu. Share-nya mana sih? Ini share. Gas yang ada di Instagram. Kuy mabar sambil live. Enggak sama mabar sama mana? Kuy berburu. Kuy berburu bareng sambil live. Salah. Bentar, aku share dulu ya. Live di sini aja. Udah rame kah? Bentar. Deh. Sudah di-share. Kita akan segera menunggu ya. Beberapa detik lagi. 3 2 1 Ini dia kemunculan. Wow, Blizzle-nya udah keluar banyak banget. Langsung aja kita cek satu-satu ya. Nomor 1. Wah, belum saya ini. Nomor 2. Belum saya ini. Nomor 2. Belum. Nomor 3. Belum saya ini, Trainers. Nomor 4. Wah, salah pencet. Sorry. Belum. Nomor 4 yang ini. Nomor 4 enggak shiny. Nomor 5 yang ini. Belum shiny. Nomor 6. Nomor 7. Nomor 8. Belum. 9. 10. Terakhir 11. Apakah tidak ada yang shiny, Trainers? Sayang banget gak sih? Sayang banget gak sih, Trainers? Prof, aku udah like, Prof. Makasih, Fahri. Mantap. Halo, Prof. Halo juga. Prof, tinggal di mana? Di Jakarta. Set. Excellent throw. Prof gak bisa di-end ya apanya? Ya, ini kok galak banget sih? Gila. Galak banget sih. Gak mau ditangkap banget. Prof tinggal di mana? Di Jakarta. Ada mabar tapu koko gak, Prof? Nanti kalau ada ya. Tergantung ya, belum cek. Apakah ada mabar tapu koko? Belum ada ya, belum keluar. Kita tangkap dulu semuanya ya. Blitzel yang selanjutnya kita tangkap dulu ya. Excellent throw. Kalian jangan lupa untuk main ya, karena udah jam 6 sekarang ya. Udah jam 6, kalian waktunya untuk main ya. Bersama kita ya, main bareng-bareng di rumah. Kalian bisa gunakan incense ya. Kita nyalakan dulu incense ya. Nyalakan dulu incense nya. Ini dia, incense nyalakan biar bisa main di rumah ya. Biar bisa mendapatkan spawn yang lain. Kalian jangan lupa ya. Jangan lupa main maksudku ya. Jangan sampai terlambat. Ayo main sekarang. Kalian buka Pokemon Go-nya main sekarang ya. Let's go, gaskan buat kalian yang ada di waktu Indonesia Barat main sekarang. Kalau waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur udah lewat. Ya udah tadi udah aku bilang seperti di Instagram kan jam 6 kan. Tapi kalau misalkan kalian tinggal di waktu Indonesia Barat, berarti masih ada waktu 1 jam ya, masih ada waktu 1 jam.
kalian buruan main sekarang ya, jangan kelamaan, jangan kelamaan. Selingkah? Enggak. Ini yang tadi deh, lupa. Yo yo yo, main 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 main. Mumpung masih ada 1 jam. Hai 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 juga Zong do, Zong Bang. Wah, sayang sekali ya. Semangat semangat semangat. Memang dunia per Pokemon itu berat. Jadi kalian harus semangat meskipun Zong. Tetap semangat, tetap mencari shiny ya. Nanti dicari lagi ya. Komde kah Prof? Bukan. Hah? Enggak, ada yang udah selesai dong. Kalau waktu Indonesia Timur atau waktu Indonesia Tengah udah selesai ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sekarang waktunya di waktu Indonesia Barat untuk main ya. Selingkah. Aku belum punya shiny Blitzel. Makanya aku udah pakai baju zebra bersama Devina ya. Udah pakai baju zebra bersama Devina, kita berharap salah satu dari kita atau dua-duanya bisa mendapatkan shiny. Dan kita doakan juga buat kalian ya, biar kalian bisa mendapatkan shiny juga ya. Aku pengen kalian juga dapat shiny trainers, enggak cuman aku tapi kalian juga ya. Kita semua harus bersemangat biar dapat shiny. Belum juga. Bentar lagi Kak Devina pasti shiny. Wow! Apakah bisa? Sore Prof, sore juga. Sampai jam berapa nih Prof? Komdenya? Bukan komday, namanya adalah Spotlight Hour ya. Bukan komday, namanya adalah Spotlight Hour. Kalian silakan main ya. Ini adalah Spotlight Hour di mana kemunculan Blitzel selama 1 jam penuh ya. Dari jam 18.00 nih, barusan udah mulai sampai jam 19.00 ya. Oke, trainers, kita akan hajar ya. Ya kita akan hajar, sorry. Kita akan tangkap, sorry maksudnya. Malah kayak raid ya. Masih belum ya. Pakai berry aja biar cepet, pakai berry biar cepet. Kita tangkap semua Blitzel ya. Prof mau mabar sama Pokemon. Hah? Prof mau mabar sama Pokemon raid-nya apa lu? Kata-katanya gimana? Kata-katamu membingungkan trainers ya. Maksudnya mungkin kalau mabar Pokemon-nya apa? Ada Mega Aerodactyl ya. Kalau kalian mau mabar Mega Aerodactyl bisa langsung aja dukung di Sosial Bus ya. Caranya baca di deskripsi kalau kalian pengen mabar dapat Pokemon untuk melawan Pokemon Mega Evolution Aerodactyl ya, bisa ya. Langsung aja dukung di Sosial Bus ya. Nanti akan dicatat ya untuk mabar ya. Sambil kita menangkap Blitzel ya. Si Pokemon Zebra ini ya. Pokemon Zebra ini tipenya adalah electric kan? Electric kan? Ini elektrik ya, makanya ini kita weather boost ini ya. Harusnya kemunculannya lebih banyak karena cuacanya di tempatku lagi hujan trainers. Sudah 5 menit berlalu, kita udah nangkep Blitzel sebanyak 200 juta ribu buah. Tapi kok belum ada yang shiny ya. Hujan kan? Nah ini hujan ini, harusnya ada yang keluar banyak ini. Karena weather boost ya, weather boost. Cuacanya mendukung ya. Jadi kemunculan Pokemon-nya lebih sesuai dengan yang tipe electric. Terus selain itu ada tipe apa lagi kita lihat di sini ya. Electric, bug dan juga water itu akan lebih sering keluar. Nah, kebetulan si Blitzel ini tipenya electric. Jadi dia akan lebih banyak keluar lagi ya. Ayo, let's go. Belum juga ya. Nyalain itu mul. Bukan apa namanya? Lur. Ini tangkap lur ini. Yang mana aja dua-duanya enggak apa-apa. Kayaknya itu masih banyak kan? Lurmu yang warna pink masih banyak kan? Dua-duanya aja. Itu berapa sih? Sekarang lurmu ada berapa? Shiny kah? Waduh, enggak shiny. Oke. Okay. Yo, ini bukan komde ya, ini adalah spotlight hour. Ya pasang aja dua-duanya itu nggak apa-apa. Udah selesai Prof di Sumbawa. Gimana kamu dapat shiny nggak di Sumbawa? Buat kalian yang baru datang ya, sama datang, dan juga buat yang nonton replay nanti jangan lupa untuk memberikan likes-nya ya teman-teman trainers ya. Buat kalian yang baik hati ya, khusus yang baik hatinya, yang hatinya tuh terbuat dari kalbu yang ada dari langit ketujuh ya. Berikanlah likes-nya di video ini karena biar kita bisa tambah meriah ya trainers ya. Makasih 6 orang yang udah memberikan likes. Makasih ya 6 orang. Thank you trainers 6 orang. Thank you. Kring. Ya. Kenapa enggak? Lah habis ini.
Ya benar, maafkan 28 Februari Komden Noibat. Bang, spawn Pokemon Spotlight awal tuh di deket Pokestop atau harus ada gym juga? Di mana aja ada ya? Di mana aja bisa keluar tergantung keberuntungan kalian masing-masing. Tidak tergantung lure ataupun gym ya. Di wild banyak. Kalau enggak percaya nih, nih. Tuh lihat di mana-mana ada kan? Lihat di mana-mana ada kan? Banyak kan? Nah, itu memang di mana-mana ada ya. Ya boleh ya, ya. Jadi, enggak usah. Bedanya ya, bedanya kalau misalkan Pokemon Spotlight Hour itu kebanyakan Pokemonnya akan keluar seperti tema Pokemon itu gitu. Tapi kalau misalkan lagi enggak event Spotlight Hour ya munculnya Pokemon-Pokemon yang biasanya. Oke, Shriners, harus semoga kalian paham ya dengan penjelasan gue ya. Kalau misalkan kalian enggak paham, kalian bisa ulang-ulang sampai paham. Kalau misalkan kalian enggak paham, kalian bisa protes ke Niantic ya. Iya, random betul sekali. Prof, aku nabung buat Hoenn Tour. Keren. Itu Pokemon-nya ada di mana-mana ya, Bang? Betul sekali, Pokemon-nya ada di mana-mana sampai jam 7 ya. Sampai jam 7 sore, Prof. Sore juga Susi Nopianti. Cainika. Iya, thanks sekali, Trainers. Kok ya berat ya? Kok berat ya ini? Dunia per Pokemon itu berat, Trainers ya. Dunia per Pokemon itu sangat persaingan sangat berat dan berat. Sangat menyedihkan, Trainers ya. Untuk mencari Shiny itu sangat menyedihkan ya. Kalian pasti akan sedih kalau enggak mendapatkan shiny, padahal teman kalian mendapatkan shiny ya. Teman kalian udah mendapatkan shiny 2 3 4 5 6, kalian masih nol seperti aku. Terus nanti hati kalian akan segera hancur ya, karena memang Pokemon dunia per Pokemonan itu berat sekali, Trainers ya. Membuat kalian patah hati, membuat kalian saling iri dengki, lalu kalian saling menyerang, kalian saling berperang. Terus kalian akan menjadi ricuh, lalu bangsa ini akan pecah, Trainers ya. Karena dunia per Pokemon itu memang berat. Bener enggak, Trainers? Bajunya kali ini buat booster shiny kah, Prof? Betul sekali kata Selamat ya. Karena katanya orang dalam Niantic ya, kata orang dalam Niantic, kalau misalkan kalian pakai baju yang sesuai warna dengan Pokemon itu, nanti kalian akan meningkat shiny-nya ya. Abis itu, abis aku dikasih nasihat itu ya, aku bangun dari tidur, Trainers ya. Loh kok bisa ya? Jadi menurut kalian itu valid gak, Trainers? Teori menggunakan baju sesuai warna Pokemon yang kita incar, itu menurut kalian valid gak, Trainers? Halo Bang, lu juga. Emang bagus buat PvP pernah Pokemon Zebra ini? Bisa juga, bisa menjadi salah satu flexibility kalau misalkan kalian mau coba dengan strategi tertentu ya. Tapi bukan meta yang terlalu bukan meta yang terlalu di depan gitu ya. Tapi adalah suatu Pokemon flexibility yang lain. Kom Dinoibat live gak, Prof? Nanti aku coba live ya kalau misalkan ada waktu ya, semoga ya. Kalian tapi nonton gak? Kalau misalkan aku pas community Dinoibat, kalian nonton gak, Trainers? Atau kalian hanya main sendiri-sendiri terus kalian mencueki aku, terus nanti aku 150.000 dari Andrian Wang. Cek dulu, siapa tahu bohong. Wow. Siapa tahu bohong, kita cek apakah benar. 31 Januari 2023 jam 18:11 dari Andrian Bang, jumlahnya adalah 150.000 tanpa pesan. Tidak mungkin, Trainers. Apa yang terjadi, Trainers? Apakah ini karena dunia perpokokan itu berat, jadi ada yang memberikan dukungan agar hati aku agak melunak, Trainers? Menurut kalian apakah itu benar? Terima kasih Andrian Wang, thank you Trainers, makasih sudah membantu. Apa namanya? Oh iya bener. Kasih aplaus dulu untuk Andrian Wang dari ujung Sabang sampai Merauke, Trainers. Gila gak masuk akal, yeah, keren. Mantap sekali, thank you sekali lagi untuk Andrian Bang, udah memberikan secara tiba-tiba dan sangat mengagetkan dunia dan akhirat ya, Trainers ya. Aku kaget ya, padahal biasanya kan yang mendukung mau mabar doang. Oke, thank you Andrian Bang ya, nanti kalau misalkan mau mabar langsung aja ya, karena udah mendukung di sosial bus. Makasih Trainers, gila. Busa 150.000, iya aku kaget, Trainers ya.
GG Andrian Wang kata selamat, keren keren. Prof, eventnya gratis kah? Gratis. Enggak salah tekan kan? Enggak, Terenas ya. Itu memang dia baik hati ya. Memang dia adalah seorang dari surga. Jangan-jangan Andrian memberikan 0 kebanyakan trainers. Harusnya 15.000 trainers. Trainers, ternyata dia memberikan 0-nya kelebihan 1 trainers. Lain kali lebihkan 0-nya 3 trainers. Jadi menjadi atau lebihkan 0-nya 12 ya, agar menjadi 150 triliun. Anjir. Demi apa trainers aku didukung channel ini sebanyak 150 triliun karena kebanyakan 0? Demi apa GG Andrian Wang? Menang banyak dong. Problemnya ada rate mega latias-latias enggak ada. Enggak tahu nonton apa enggak Prof, soalnya hari kemudian di waktu kerja. Semangat buat kamu Iksan ya. Kamu semangat untuk bekerja demi keluarga kamu dan juga diri kamu sendiri ya. Kamu sebagai lelaki harus bekerja keras ya trainers ya. Jangan seperti aku yang hanya tidur-tiduran melulu trainers. Udah absen belum Bang? Oh iya belum absen, lupa trainers. Bentar ya, abis ini absen. Anyong, anyong. Prof Live PVP Greatly kapan? Kapan ya terus ya? Aku bosan menang terus. Bang kapan mabarnya ya? Kalau ada yang mendukung ya. Selain Andrian Wang ya. Kalau Andrian Wang udah auto pasti main ya. Pasti akan diajak untuk main mabar ya. Sampai kapanpun ya. Sampai live streaming ini selesai. Sampai setelah live streaming. Sampai live streamingnya ada lagi. Terus selesai lagi. Terus ada lagi. Terus selesai lagi. Terus ada lagi. Terus-terusan trainers. Sampai Pokemon Go tutup trainers ya. Iya, Alinsky juga Alinsky itu. Mungkin itu rezeki buat Prof. Aduh, itu demi apa rezekiku kelebihan 01? Makasih. Aku dari Depok. Oh iya, maaf enggak nanya tapi oke. Oke, karena ada yang menyebutkan dari Depok, kita absen dulu aja ya sambil menunggu kemunculan Blitzel yang selanjutnya ya. Oh, kita sambil melawan ini. Kenapa aku gak lawan ini ya, lupa ya. Lawan ini dulu. Ini broken ya. Apa namanya tuh? Roserade. Roserade, terus... Zekrom. Sambil menunggu kemunculan Blitzel, aku lawan tim Rocket dulu ya, trainers ya. Kita absen dulu deh. 150.000 dari Andrian Wang. Pesan, hahaha. Demi apa? Tidak masuk akal. Makasih Andrian Wang. Tepuk tangan lagi untuk Andrian Wang sambil ngeklik melawan tim Rocket. Wore, mantap sekali. Akhirnya ada yang peduli dengan channel ini, trainers. Ya, aku sampai terharu, trainers. Lihat air mataku. Kalian lihat air mataku nggak, trainers? Kalian lihat air mataku nggak? Atau air mata ini adalah air mata buaya, trainers? Ternyata dapatnya Magikarp, trainers. Ya. Oh, nggak apa-apa. Jangan lupa aku kasih tahu buat kalian kalau misalkan mendapatkan Pokemon yang kalau di purify 1000 jangan lupa untuk di purify ya biar hemat mendapatkan medal ya. Thank you sekali lagi untuk Andrian Wang yang hahaha doang tapi kebanyakan nol saat mendukung. Thank you trainers ya. Jangan-jangan itu adalah anaknya. Jangan-jangan itu bukan Andrian Wang tapi anaknya. Lalu dia menggunakan GoPay dari ayahnya. Bapaknya gak tahu. Nanti pas dia lagi mau naik Gojek kan. Loh, saldo aku kemana ya? Kok tulisannya untuk membayar sosiobas? Habis itu anaknya hanya tertawa-tawa. Seperti itu tertawanya ya. Kayak ini kah? Enggak. Menurut kalian trainers ya, apakah tadi yang mendukung adalah real Andrian Wang atau itu anaknya atau itu saudaranya yang ngeprank dia, trainers ya?
Menurut kalian apakah itu benar atau hanya di prank saja? HP disabotase anak. Mungkin anaknya melihat live streaming ini kan. Terus dia melihat, kasihan tuh orang enggak dapat shiny selama 5000 tahun. Oke, aku berikanlah 150.000 mumpung ini memakai HP papa. Siapa tahu ya kan? Sultan gabut kata Rehan, betul sekali Rehan. Keren banget Andrian Wang kata selamat. Iya 300.000 gigi kata Hendrik, keren banget teori konspirasi kata Rehan. Iya, kita belum absen ya. Absen kalian dari kota mana Shriners ya? Kita sambil menunggu kemunculan dari si siapa namanya? Blitzel ya. Kalian absen dari kota mana Shriners? Aku pengen tahu ada yang jauh enggak? Ada yang jauh enggak atau semuanya hanyalah teman-teman dari sekitaran Jakarta ya? Dari mana kalian ya? Aku ingin tahu ya, apakah ada yang jauh atau semuanya hanya dekat-dekat sini aja. Tapi jangan bohong ya. Nanti ada yang bohong dari misalkan aku dari Sabang, Prof. Nah, itu nanti bohong ya. Dari Tobo Ali Bangka Selatan, Prof. Jauh banget Bangka Selatan Trainers. Ponorogo. Lumayan, lumayan Ponorogo lumayan. Tadi Rehan ya, Rehan dari Tobo Ali Bangka Selatan jauh banget, oke. Dari Kota Kenangan, Prof kata selamat. Kota Kenangan itu di mana Trainers? Dari Gresik Jawa Timur hadir selalu Prof kata Fandi. Lumayan jauh ya Fandi, lumayan jauh dari Gresik ya. Oke, tapi masih belum mengalahkan Tobo Ali Bangka Selatan. Jambi hadir Prof kata Fahri, lumayan jauh. Gak gabut kok, ikhlas. Demi apa, ini adalah Andrian Wang. Oke, langsung kita menjadi moderator Trainers ya. Kita jangan moderator saja ya. Selamat untuk Andrian Ferryangga Wang yang menjadi moderator ya. Kuningan Jawa Barat, Prof. Oke, lumayan, lumayan. Iqbal, lumayan. Samarinda Kaltim hadir, Prof. Kata Adira. Wow. Jauh trainer Samarinda Kaltim Trainers. Aku belum pernah. Aku belum pernah ke Kalimantan Timur, anjir. Belum kayaknya. Jauh trainers. Jauh, jauh itu jauh. Aku pernah ke Kalimantan. Kita ke Kalimantan. Kita ke Kalimantan. Balikpapan tuh Kalimantan mana trainers? Trainers Balikpapan itu Kalimantan apa? Trainers ada yang tahu enggak kalian trainers? Aku pernah ke Balikpapan tapi aku enggak tahu itu Kalimantan apa. Dari Medan, Prof. Lebih jauh lagi Wiji dari Medan jauh. Saya ini kan. Paling jauh Medan dan Samarinda sekarang trainers. Demi apa dari TKI Jepang, Prof kata Ari Budi Setiawan. Ari Budi, kamu di kota apa di Jepang? Yang dari Malaysia belum hadir ya? Oh iya belum ada ya. Iya sampingan sama Samarinda. Ternyata aku pernah ke Kalimantan Timur trainers. Aku cuma enggak tahu kalau itu ternyata dari Kalimantan Timur kalau di Balikpapan. Kaltim kata Andrian. Oh ternyata benar ya. Aku pernah dari Balikpapan trainers bersama Devina waktu itu ya karena gabut. Mana ini shiny-ku? Mana ini shiny-ku? Wah, keluarnya aja jarang kata Devina. Sudah Devina sudah mulai ya patah hati ya. Mau putus asa. Warnanya udah agak hijau ya. Aichi Prof dari Aichi. Paling jauh dari Jepang kota Aichi. Di mana ya Aichi ya? Bentar dulu. Aichi, Aichi itu jauh enggak trainers dari Yokosuka? Trainers, Yokosuka sama Aichi itu jauh enggak trainers? Aku enggak tahu peta Jepang trainers. Aku taunya hanyalah Tokyo trainers dan juga Yokosuka. Soalnya pertanyaannya itu doang. Iya enggak saya. Kita lihat yang dia. Apakah Aichi itu dekat dengan
Yokosuka atau jauh, trainers? Oh, aku pernah ke Yokohama, trainers. Itu jauh nggak, trainers, dari situ? Nagoya Aichi kah? Di wilayah Chubu katanya. Chubu tau gak? Mana Chubu? Ibu kota Nagoya. Coba dibuka. Bisa lah, kenapa pengen kota itu? Lift aja. Kita lihat kota Aichi di mana terus ya? Oh, di situ. Jauh kan sih? Jauh, trainer, dari Yokosuka dan Tokyo. Jauh prof, kata Ari. Jauh banget, trainers. Kalau di IG banyak Pokestop-nya enggak, trainers? Ya, enggak saya ini. Agak deketnya sama Shizuka itu bukan? Shizuka pacarnya Nobita kah? Prof, orang apa? Aku orang London, trainers. Aku adalah keluarga Joestar. Ya, trainers. Aichi itu merek es krim kali ya? Emang iya? Dari Narita jauh nggak? Jauh, trainer, dari Narita! Pernah dapat shiny bezel, cuman gue buang gara-gara IV-nya jelek, prof. Iya. Selamat. Bang, kalau dapat shiny ini langsung di evo nggak? Oke, nanti gue evo ya. Udah dapat belum, prof, shiny-nya? Belum dapat nih, Athena. Trainers yang tinggal di Aichi, Jepan, yang paling jauh dari kita semua yang lagi nonton. Kamu di sana ada banyak Pokestop nggak? Pokestopnya banyak nggak di rumah kamu, trainers? Aku ingin tahu. Aduh, kenapa? Excellent throw. Kirain orang Jawa. Bukan, trainers, aku bukan orang Jawa, aku orang London. Oh, Aice. Apakah ada yang mau mabar Mega Evolution Aerodactyl kah? Apakah ada yang mau mabar? Gas yang mau mabar Mega Aerodactyl, trainers ya. Buat kalian yang mau mabar langsung dukung aja di sosial bus ya, baca di deskripsi video ini di bawah ya, kalian baca cara mabarnya gimana di situ ya. Yang jelas kalian tinggal dukung di sosial bus seperti Andrian Wang ya. Pokestopnya lumayan banyak, prof. Oh, begitu, mantap. Berarti kamu bisa main setiap hari dengan senang hati ya, Ari ya. Mantap sekali ya. Arsanya apa nih? Blizzle. Siapa yang udah dapat? Oh ya, kita gimana kalau kita voting aja lah ya. Kalian jangan lupa untuk kasih like dulu ya, trainers ya. Kasih like dulu di video ini. Sekarang like-nya ada berapa? Udah 20 likes. Makasih, trainers. Makasih 20 orang yang baik hati dari sekitar 190.000 yang nonton ya. Bang, saya tidak main Pokemon nih, tapi ada event apa di Pokemon? Ini menangkap shiny Blitzel ya, menangkap shiny Blitzel ya, Pokemon shiny yang berbentuk seperti zebra, trainers ya. Bisa dapat Farfetch, Bang Ari, betul ya. Di sana ada Farfetch, trainers. Di Jepang ada Farfetch. Kalau di sini ada apa, ayo? Coba kita voting dulu. Siapa yang udah dapat shiny? Udah dapat shiny Blitzel. Belum. Tuh ya, kalian bisa voting ya. Voting kalian udah dapat shiny Blitzel atau belum ya. Bang, disuruh like dulu, Bang. Yang nonton 45, yang like cuma 20. Iya, terus ya memang ya enggak apa-apa ya, terus ya. Aku udah memohon like-nya ya, terus. Tapi kalau misalkan yang baik hati doang yang memberikan like, ya udah enggak apa-apa ya, terus ya. Makasih 20 orang yang baik hati yang mau memberikan likes-nya ya. Yang kalian mau memberikan sedikit bantuan likes-nya. Makasih ya, trainers ya. Betul, catot kata Rehan. Betul. Bang, kapan ganti red Pokemon legendary-nya? Hari besok ganti ya? Besok ganti. Aku nggak main, prof, soalnya lagi nonton live Adolito. Oh iya. Main aja.
Cacat lebih gede daripada Farfetch tahu prop. Ah yang bener kamu trainers. Ya enggak saya ini. Satu lagi. Ya enggak saya ini. Pokemon yang ada di Indonesia tapi enggak ada di Japan. Apa ayo? Yang khusus ada di Indonesia. Satu catot, ya kan? Kursola pintar banget, Devina sudah. Kamu udah kuliah di Universitas Pokemon Japan ya, Devina? Kok kamu tahu? Ada. Betul sekali kata Devina ya, karena Kursola itu seperti batu karang. Karena Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak pulau-pulaunya, banyak karangnya. Jadi Kursola itu kebanyakan di negara kepulauan seperti Indonesia, trainers ya. Pinter sekali Devina ya. Ada lagi catot, terus apa lagi? Ada lagi enggak yang khusus ada di yang kebanyakan ada di Indonesia doang? Jawabannya clue-nya adalah dia hanya ada di Medan dan Aceh, trainers ya. Dia bentuknya seperti kura-kura api. Kalian tahu enggak trainers Pokemon regional? Yang di Jawa enggak ada tapi di Medan ada dan juga ada di Aceh, trainers. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu Pokemon yang berbentuk seperti kura-kura api? Mega catat tipe Dragon Fairy. Kocak ini. Shundo bangunnya di up enggak, Prof? Tergantung Pokemon-nya. Ganti apa, Bang? Ganti Registeel. Torkoal kata Re. Bukan. Itu belum rilis malah. Torkoal pinter 100 untuk Rehan. Oke, kita jadikan moderator Rehan ya. Wah. Rehan udah menjadi moderator. Berarti kalau misalkan aku menjadi moderator lagi dia akan menjadi malah enggak jadi moderator. Enggak ya, kasihan ya. Enggak lah, kita enggak akan menyiksa orang ya. Betul sekali Torkoal jawabannya. Siapa yang jawab Torkoal tadi ngaku? Orang Medan hadir tapi enggak tahu. Enggak apa-apa Nanda, enggak apa-apa. Makanya kamu gunanya nonton Adu Dido adalah biar kamu tahu, enggak apa-apa, enggak tahu, enggak apa-apa. Yang penting kamu jangan main curang, nanti kamu ditanyain sama malaikat di akhirat kelak ya. Enggak apa-apa, enggak tahu, enggak apa-apa, cupu, enggak apa-apa. Baru main enggak apa-apa, newbie enggak apa-apa, enggak punya Pokemon enggak apa-apa, yang penting kamu jangan main curang ya. Ya, enggak saya ini. Palkia bukan, bukan Palkia, bukan, bukan Karakosta, bukan, bukan. Jawabannya adalah Torkoal ya, terus ya. Terus apa tadi? Ada dibilang apa tadi? Oricorio warna pink, betul sekali trainers. Oricorio warna pink hanya ada di sini ya. Karena itu Pokemon regional. Di tempat-tempat lain ada Oricorio juga, tapi bentuknya berbeda-beda. Ya kan? Ada yang ini, ada yang itu. Main curang tuh gimana, Prof? Ya, pokoknya kalau kalian menggunakan aplikasi-aplikasi yang tidak pernah aku sebut ya, berarti itu curang ya, trainers ya. Oh, iya. Bang, mau mabar nonak Tapu Koko nggak? Kemana saya ketinggalan? Iya, nanti kalau ada ya. Sekarang belum ada Tapu Kokonya, adanya adalah Mega Evolution Aerodactyl. Buat kalian yang mau mabar Mega Aerodactyl langsung aja dukung di Sosial Bus. Caranya adalah baca di deskripsi, udah jelas banget ya. Bang, moderator tuh buat apa ya, Bang? Itu adalah kasta tertinggi manusia yang selalu memberikan teori-teori di dan dukungan di channel ini, trainers ya. Kalau Arceus di mana, Bro? Ada tuh di ini, di kerak bumi, trainers ya. Malam, Bang. Malam juga. Vivillon Jungle Pro, bener sekali kata selamat ya. Di sini ada Vivillon Jungle tuh regional juga ya, tapi di tempat lain bisa mendapatkannya asalkan mendapatkan kiriman apa namanya? Kiriman apa? Kiriman gift ya dari teman yang ada di sini ya. Mana Blitzelku ya? Masih belum ya. Sudah 30 menit. Hanya sisa 30 menit lagi trainers. Hanya sisa 30 menit kita bisa mendapatkan kebanyakan spawn dari Blitzel. Kerak bumi itu di mana, Prof? Di bawah kita, trainers. Udah dapat Zapstrike shiny, Prof? Belum dapat ya. Gimana ini, trainers? Belum dapat shiny-nya, masih menunggu shiny nih sambil
mengobrol bersama kalian. Saat ini kah? Please. 3, 2, 1. Saat ini kamu. Tidak saat ini, trainers. Udah dapet Hando belum pernah? Belum, trainers. Gua gak dapet-dapet, iya. Bang, di negara lain ada Pokemon langka yang lain, bang? Iya, kalau di negara lain banyak ya. Misalkan di Afrika ada Torkoal, ya. Eh, kok Torkoal kocak? Kok Torkoal sih? Tropius? Yo, Shiny yo! Belum Shiny, trainers. Udah itu lah, udah nyambung. Kok gak bisa? Ngawur. Tuh lu. Coba. Nah, yang bukan yang itu ya, ini yang satunya lagi. Bang bisa mabar dari Papua, bisa. Bang, aku mau signing-nya, aku juga mau. Jangan lupa yang membutuhkan Pokemon Go Plus ya, seperti ini ya. Kalian bisa beli di aku, artinya 2 juta, tersisa 2 buah, belum laku 2 buah. Belum laku-laku, ada 2 buah ya. Harganya 2 juta, kalian bisa hubungi di Instagram ya, DM Instagram. Aku tadi riset tapi nggak tahu kamu masih bisa nggak, coba kamu konekin deh. Soalnya tadi aku reset itu error tadi. Bang, cara sabar main Pokemon Go gimana? Caranya dengan berdoa, trainers, biar bisa sabar. Prof, Pokemon region Mesir apa, Prof? Itu apa namanya? Silgilip. Giveaway dong, gimiau-miau. Ada teman aku, Zega. Muzu, ada teman aku Muzu, trainers. Teman aku yang sangat ganteng, trainers. Dia dari Medan, trainers, kalau enggak salah. Sabar, Saiko, dunia Pokemon memang keras. Betul, kalian selamat ya. Betul sekali, selamat ya. Jadi memang dunia perpokemanan itu sangat berat, trainers ya. Kalau misalkan kalian nggak dapat shiny, kalian akan iri sama teman kalian, terus kalian akan sakit hati, terus kalian akan tewas, trainers ya. Terus kalian akan dendam, terus dendam itu akan dibawa oleh anak kalian, terus anak kalian akan membenci anaknya yang tadi dapat shiny, terus akhirnya bangsa ini akan berperang, lalu bangsa ini akan bubar, trainers ya. Memang dunia perpokemanan itu sangat berat. Zong shiny, kata temanku kakak musuh. Iya, aku juga zong shiny. Bang, mau nanya dong, nanti 1 Februari ada raid apa? Ada raid... Raid apa ya? Bang, aku tanya sama Niantic ya. Halo? Halo Niantic, dengan Niantic ya. Aku mau nanya nih, besok tanggal 1 Februari ada raid apa Niantic? Oh, Registeel, oke. Terus ada apa lagi? Oh, ada Shadow Registeel ya, dari Giovanni ya? Menggantikan Shadow Mewtwo ya? Oh gitu, oke. Oke, makasih infonya ya. Niantic ya, makasih ya. Nanti kalau ada info rahasia lagi, kasih tahu aku. 10.000 dari Kunci Donat, pesan Ik Bale. 94 kode pelatih 700.736.696.465. Oke, Niantic maaf, nanti aku diem dulu soalnya ada yang mendukung di sosial bus yang akan mau mabar. Oke, makasih nanti ya. Nanti kalau misalkan ada info rahasia, tolong kasih tahu lagi ya. Oke, ya. Nanti aku suap kamu ya. Aku suap. Ya, nanti aku kasih uang ya untuk memberikan informasi rahasia lagi. Oke, berapa? 1 juta. Enggak punya aku 1 juta. 10.000 aja. Oh ya, oke ya. Deal ya. Deal 12.500 ya. Oke. Nanti aku transfer ya 12.500. Oke, bye-bye ya. Oke. Katanya orang Niantic adalah rate-nya adalah rate-nya adalah Registeel. Kalau Giovanni-nya ada Shadow Registeel ya, trainers ya. Itu ya. Oke, aku akan add dulu. Tadi udah ada yang mendukung di sosial bus, aku add dulu biar enggak
tipu-tipu ya, biar aku nggak dibilang tipu-tipu, biar aku nggak dibilang jahat ya. Add dulu. Namanya adalah Iqbali 7007 3669 6465. Konji donat. Udah tuh ya, konji donat udah aku add friend. Konji donat udah aku add friend ya. Kamu bisa terima. Mau mabar apa kamu konji donat? Adanya baru shiny kah? Wah! Gak shiny, shiny trainers. Bisa, Bo? Bisa connect? Oh, bisa. Tadi HP-ku enggak bisa-bisa connect. Bang, zebranya tipe apa? Baru download loh. Tipe apa? Gimana tuh? Tipe elektrik. Kata Devinnya tuh tipe electric trainers. Prof, ini bonusnya apa? Di, bonusnya apa ya? Ntar aku cek dulu ya. Aku lupa terus ya, bonusnya apa sih? Dua kali transfer. Oh, berarti banyak-banyakin transfer Pokemon ya. Bentar. Bentar. Oke, okay, udah. Sorry. Udah aku add ya, konji donat ya. Mana Pokemonku? Mana Pokemon Blizzleku, trainers? Double kan ditransfer, kata Rehan. Betul. Bang, backpack ada maksimalnya nggak? Ada. Bang, Pokemon Goler. Pokemon Mesir, bang. Hah? Maksudnya? Pro, besok minggu live noibat sambil ngerit kah? Ah, yang bener kamu, Tiar. Nanti aku live, kamu gak mabar. Sekarang aja mabarnya, jangan kelamaan. Adanya adalah Pokemon Mega Evolution Aerodactyl Trainers ya. Bisa rit Tapu Koko, Prof, sekarang? Gak ada Pokemonnya, gak ada. Tapu Kokonya gak keluar, Trainers ya. Lihat, gak ada, belum ada. Belum ada. Makasih Prof, sama-sama. Berapa maksimal backpack? Berapa ya? 6.000 berapa gitu. 6.250 apa berapa gitu. Bang, aku dapat perfect IV. GG enggak? GG keren. Lebih GG lagi kalau kamu mendukung di sosial base dan mabar, keren. Mana ini? Nah, kok enggak ada kemunculannya, trainers? Pokemonku jelek-jelek kak, tolong ditransfer dong. Kamu harus berusaha sendiri, trainers ya. Kamu harus bersemangat, kamu mencari Pokemon sampai mendapatkan yang bagus, trainers. Kamu harus menangkap Pokemon dengan tanganmu sendiri agar kamu menjadi Pokemon yang sangat membanggakan, trainers ya. Susah bang, nonton sambil main jadi nggak konsen. Harus konsen, trainers ya. Kamu konsen main aja, yang penting aku hanya mengingatkan kamu untuk main, trainers. Bang, udah dapat shiny Tapu Koko enggak atau shiny Regice? Enggak dapat, trainers ya. Zong, hari ini kan hari terakhir padahal. Maksudnya bang, Pokemon Goler, Pokemon yang bisa didapatkan di Mesir. Iya. Tadi pagi aku raid kabur kayak dulu kamu, Prof. Ah, yang benar aku kan enggak pernah ada yang kabur. Kata siapa aku dikaburin Pokemon? Buktinya apa? Ada bukti nggak aku dikaburin Pokemon, trainers?
Mungkin kamu salah. Tapi koko max backpack itu 350. Wow, dikit amat. Mau mabar apa, Prof? Mabarnya adalah Mega Aerodactyl ya, karena 50.000 dari Mufijar. Pesan, pengen berteman dengan akun Kak Devina Prof 4514647669942. Oke, makasih Mufijar, thank you. Dikasih 50.000, thank you Mufijar. Oke, nanti akan aku pengen berteman dengan akun Kak Devina Prof. Baik, nanti kalau misalkan dia udah balik ya, dia lagi ke sebentar ya. Nanti akan aku suruh untuk add kamu ya. Shiny kah? Ya, kurang 15 menit lagi dan belum shiny. Berarti udah ada 2 orang ya. Coba kita tulis dulu ya. Kalau misalkan nanti mabar, udah ada 2 orang yang ingin aku invite ya. List mabar dulu, list mabar. List mabar, nomor 1 adalah Andrian Wang, kalau ada ya. Kalau masih nonton. Terus yang kedua adalah siapa tadi? Mufijar. Terus habis itu yang ketiga siapa tadi ya? Oh, Konji Donat. Nah, Konji Donat. Oke, udah ada 3 orang ya. Udah aku catat di atas ya, udah aku catat di situ ya. Kalian lihat gak di sini ada catatan? Soalnya aku tuh pelupa, trainers. Aku semakin tua, trainers. Kalian sedih gak aku mengalami penuaan, trainers? Kalian sedih gak aku mengalami penuaan? Atau menurut kalian aku harus muda terus sehingga aku bisa main Pokemon Go terus, trainers? Udah ya, udah aku tulis ya. Udah ada 3 orang yang bisa mabar nih ya. Kita tunggu ya, nanti kalian maunya Mega Aerodactyl atau Tapu Koko, trainers? Kalian maunya Mega Aerodactyl atau Tapu Koko, trainers? Kalau Tapu Koko soalnya belum ada, dia belum keluar. Sling. Kok enggak sling-sling ya? Cuman kurang 14 menit lagi trainers untuk mendapatkan shiny. Waktunya sebur keburu habis. Apa tuh? Tadi kok belum baca. I get to, huh? Siapa yang di sini udah dapat 100-an candy, belum dapat si zebra sialan? Aku belum dapat, aku belum dapat shiny-nya. Tolong aku. Gimana nih, trainers? Bang, aku udah punya shiny Tapu Koko sama shiny. Hah? Iya. Tapi entar ribet, enggak usah lah. Enggak usah. Bang, aku udah punya shiny Tapu Koko dan shiny Raiji. Ice, keren. Mimiku tipe apa, Bang? Tipe ghost. Shiny kah? Yah, waktunya kurang 13 menit lagi, trainers. Orang itu raid terakhir sama aku, banyak buktinya banyak orang yang live tapi kokonya kabur. Ah, yang bener. Mungkin yang kamu lihat bukan YouTuber aku, trainers. Mungkin itu YouTuber yang lain, trainers, bukan aku kan? Pasti bukan aku kan yang lepas kan? Aku kan gak pernah dilepas. Tadi kalian tahu ini gak, Trainers? Ini namanya cireng, Trainers. Kalian tahu cireng? 10.000 dari Adit, pesan. Mabar Prof. Adidit 0179499782776. Kamu namanya Adidit ya? Adidit, oke Adidit. Tulis dulu. Adidit. Yeay, udah 4 orang. GG. Tutor dapat shiny Blizzle Prof. Lah aku aja belum dapat, kocak. Galerian Bird susah banget ditangkap, udah capek udah berbulan-bulan. Iya, sama. Hari kerja Prof, enggak bisa cari Pokemon. Enggak bisa.
harus main Pokemon, kerja nanti. Awet muda bang, kalian pengen aku awet muda terus ya trainers. Prof, hari ini aku ulang tahun. Selamat ulang tahun Wiji, semoga kamu panjang umur, sehat selalu, dan kamu rezekimu banyak, dan kamu akan bahagia, dan kamu mendapatkan istri yang cantik banget seperti Han Ji-eun trainers. Song Hye Kyo trainers. Kalian tahu Song Hye Kyo enggak trainers? Itu mantan aku trainers, teman aku, udah bos nama dia. Aku bang mabar bang. Ya, bacanya di deskripsi ya. Kalau mau mabar ya. Oh iya, pas Reku aja kayaknya bakal rame mabar nih, bisa di-manage lebih rapi. Apanya tuh? Yang di-manage apanya tuh? Happy birthday Wiji kata Rehan, iya. Makasih. Lu kenapa aku yang ulang tahun? Kenapa aku bilang makasih? Kenapa aku yang ulang tahun, kocak? Ya. Bang, tangkap Pokemon di Monas, bang. Oke, bang. Aku akan ke Monas, bang. Duh, belum ada lagi. Oke. Bang, review Shiny Legendary, bang. Oke, siap. Bang, yang lag semakin nambah. Ah, yang bener kamu, Arjuna. Aku cek ya. Makasih 39 orang yang udah ngasih like. Makasih kalian yang udah baik hati banget. 39 orang yang ngasih like. Yang hatinya seperti air murni dari air zam-zam, trainers. Makasih yang baik hati yang udah ngasih like. Ya, thank you, trainers. Makasih yang udah datang kesini, yang udah ngasih like. Makasih. Shiny kah? Kok nggak shiny-shiny ya? Sisanya cuman 10 menit lagi. Cuman 10 menit lagi sisanya ya. Terus ya tetap semangat karena dunia per Pokemon itu memang berat ya. Kalau kita enggak dapat Shiny pasti kita akan sakit hati, terus kita akan iri dengki sama yang udah dapat, terus kita akan dendam, terus lagi kita akan bertarung, terus kita akan pecah sebagai bangsa dan negara ini ya. Padahal Rayquaza Pokemon udah lama ya. Loh, Rayquaza besok tuh beda trainers ya. Dia memiliki moveset yang baru. Yaitu adalah apaan swipe gitu. Apa namanya moveset yang barunya? Aku lupa. Apa swipe gitu. Coba aku cek dulu ya. Namanya apa swipe gitu. Swipe. Apaan swipe sih? Sampai lupa aku. Kocak. Ini apa? Breaking swipe. Breaking swipe. Aku apalnya swipe-nya doang, breaking-nya lupa tadi. Mau nangkap apa tuh prof ini ya? Tuh ada lagi, keluar lagi. Pokemon Zebanya keluar lagi stress ya. Kita tulis kita tunggu dulu. Sabar, oke. 3 2 1. Shiny kah? Masih enggak shiny lo. Waktunya tinggal 8 menit. Pengen ikut mabar tapi lagi nabung. Enggak usah nabung. Nabung di besi. Males bang, sekarang jadi janda. Siapa yang jadi janda? Oh, Anu. Song Hye Kyo. Kalian jangan melihat dari jandanya. Trainers itu cantik banget, itu mantan aku. Gila kalian. Siapa yang bilang Song Hye Kyo jelek? Langsung melawan aku di sini battle PVP 500 kali ku hancurkan kalian. Gila kalian. Udah gila kalian memanggil Song Hye Kyo enggak cantik. Ini enggak bilang cantik tapi janda. Oh iya dia janda. Enggak apa-apa janda kan enggak penting trainers ya. Janda enggak apa-apa, yang penting cantik dan bening. Gila kalian. Aku dikasih itu. Nah, ntar ada yang ngemplang aku trainers ya. Jadi aku jangan bilang sekarang ya. Udah dapat 7 biji shiny, udah lihat deh tapi enggak sebagus Chespin. Fokusin aja bang cari shiny. Iya. Breaking swipe kata Hendrik, iya bener sekali Hendrik. Besok event tim roket ya prof, iya bener besok tim event tim roket. Rayquaza satu jurusnya beda, ya betul. Prof udah dapat rock raff belum? Udah dapat. Mantap, semoga harimu gelap. Hah? PVP yang master ya, Prof. Iya, betul. Enggak ada. Enggak ada pasukannya aku, ya. Apakah Song Hye Kyo mirip Devina, Prof? Pa. Berat untuk dijawab ya, trainers ya.
Nanti kalau aku salah jawab, aku nanti bisa kena kemplang ya terus ya. Jadi mendingan tidak usah aku jawab ya terus ya. Enggak shiny, kurang 7 menit. Enggak shiny. Ketuaan bang, umurnya udah 41 tahun. Enggak apa-apa, tetap mau terus karena dia bening sekali terus ya. Apakah bisa mendapatkan shiny? Karena waktunya tinggal 6 menit lagi. Waktunya tinggal 6 menit lagi. Tidak ada telur tapu koko trainers. Sabar Prof, pasti dapat shiny-nya. Makasih Muhammad Fahri, makasih doanya. Kalau salah jawab tidur di luar ya Prof. Iya benar sekali, selamat ya. Nanti aku plus tidur di luar, plus dikemplang, plus aku dilempar dari lantai 21 trainers ya. Pokemon kesukaan abang apa? Siapa yang tahu Pokemon kesukaan aku? Siapa yang tahu Pokemon kesukaan aku? Kalau salah jawab uang makannya jadi naik ya Prof. Iya benar sekali trainers ya. Kok kamu tahu sih? Faras, kamu seperti nama teman aku, Faras, nama kamu. Prof, cara dapat Meltan atau Melmetal gimana? Caranya adalah dengan mengambil mystery box ya, atau kamu nonton aja di videoku ya. Cara dapat Meltan ada di videoku, kamu cari aja di YouTube ya. Lagi nabung soalnya mau ke Saudi Arabia, enggak usah jauh-jauh. Kesini aja, di sini aja. Tapi mabar. Ciri-ciri shiny Blizzle apa ya? Warnanya lebih pudar trainers ya, seperti itu di sana tuh. Tuh yang ada di sana tuh ada gambarnya kan, di samping gambar HP tuh ada tuh. Ikhlasin Prof, kayak galerian burung yang numpang makan aja. Iya saya lebih, iya benar sekali, pinter. Siapa yang bilang saya lebih trainers? Hendrik pinter sekali, Rehan juga saya lebih pinter, Fakhri saya lebih pinter. Harley salah, bukan Snorlax. Snorlax itu teman aku yang selalu menemani aku tuh di sana tuh, lihat. Ya kan? Di sana kan? Belum, belum. Ini kamu mainin dulu belum? Aku tak mumpung ini belum keluar tapu kokonya. Guru. Bang, Pokemon di luar angkasa Pokemon apa, Bang? Rayquaza sama Deoxys. Mana ini Blizzleku nih? Kurang 5 menit trainers. Enggak sampai malah. Cuman kurang 3 menit lagi trainers, aku enggak punya shiny Blizzle. Parah, parah. Nyantik pelit banget trainers. Pokemon Galbert saya cuman ketemu Zapdos dan Articuno doang Prof. Galarian Zapdos sudah 3 kali, sedangkan Articuno 1 kali, temen susah nangkepnya. Iya bener sekali. Yo, 3 menit tersisa shiny. Ya ampun, enggak mau shiny juga. Blizzle ini udah lama banget loh, Blizzle ini keluar shiny-nya. Aku enggak dapat trainers. Gila sih, parah banget sih. Parah, parah, parah. Mana nih, kurang 2 menit lagi trainers. Bang, udah pernah ke Saudi Arabia? Enggak, pernahnya Mesir trainers, pernahnya Mesir. Mesir bersama kakek aku ya, Joseph Joestar. Prof, Cosmog bagusnya evolusi Lunala atau Galio? Pokemon apa Galio? Gak ada Pokemon nama Galio. Susah dapetnya bang. Iya susah Harry. Susah banget ini, gak dapet shiny. Semoga yang terakhir shiny Prof. Amin, makasih Kong Beng. Makasih Kong Beng, doa kamu. Waktunya tinggal 1 menit. Gak deh, 2 menit. Waktunya tinggal 2 menit. Loh, kok message-nya hilang.
Prof kalau enggak event bisa dapat kosmok, Prof. Hah? Maksudnya? Oh iya, kenapa kita enggak trade kosmok aja ya? Mendingan trade kosmok atau Noibat? Prof, kalau udah dapat salah satu dari Galarian Trio Burung, apakah bisa dapat insan seharian lagi? Iya, dapat lagi dong. Itu setiap hari trainers ya. Dapat enggak ngaruh. Setiap hari pasti dapat. Prof, kalau radar Giovanni bisa dipakai sekarang enggak? Bisa, bisa dipakai sekarang, tapi sekarang dapatnya Shadow Mewtwo. Kalau besok dapatnya ini ya, Shadow Registeel. Waktunya tinggal 1 menitan trainers. Sedih gak sih trainers? Kita udah berjuang, sudah memakai baju zebra. Mungkin inilah yang harus kita klik untuk terakhir kalinya. Shiny kah? Yang terakhir. Gagal Shiny trainers. Udah ditangkapin. Nice try lah, Prof. Iya, nice try. NT doang, NT. Parah banget, trainers. Sudah habis waktunya, tinggal beberapa detik lagi. Tinggal beberapa detik lagi. Sabar, Prof. Iya, sedih banget ya, Rian ya. Punya aku hari ini nggak dapat Prof insan seharian, kira-kira nggak dapat lagi. Aku kira-kira gara-gara dapat Articuno kemarin terus nggak dapat lagi, dapat terus kok setiap hari dapat. Nggak ngaruh setiap hari dapat. Tapi kalau sekarang dipakai ultinya Shadow Mewtwo bisa diubah nggak, Prof? Hah? Maksudnya gimana? Waktunya udah habis, trainer. Belum rezeki, Prof. Iya, bener sekali Alan ya, belum rezeki. Halo Bang Adolido, selamat malam. Selamat malam juga. Goodbye Shiny Blitzel. Sayang banget. Ini kamu tangkapin dulu nih. Awas tolak dulu ya terus ya. Ya tangkapin aja atau tangkapin ini. Yang udah di apa namanya? Di apa? Nih. Ini loh. Mana ada banyak ini. Shiny kah? Bentar ya, terus ya. Bentar ya. Bentar ya. Adoknya tebelet dulu seperti biasa ya. Jadi aku temenin dulu, oke? Okay? Sekarang kita menangkap Pokemon. Dapat apa sih kemarin?
kemarin cepet sama 96. Terus yang 2022 ternyata aku juga punya yang 98. Wih, mantep banget sih. Gak masuk akal sih ternyata. Parah-parah ya. Dengar gak suaraku? Kejauhan gak? Indonesia tapi sama perusahaan Cina ya. Dulu pernah ya. Dulu bertahun-tahun yang lalu ya pokoknya. Tapi di Indonesia. Ngapain jauh-jauh ke sana ya? Kalau misalnya cuma main-main doang sih enggak apa-apa, tapi kalau buat stay gitu males kalau aku. Gue siapa, enak aja lu aja kali, gue mah enggak. Ye. Enggak pernah dong. Aku mah orangnya mah mainnya bener-bener ini ya. Jujur. Langsung dihapus. Langsung di delete ya. Parah ya gue siapa ya. Enak aja. Masa nanyanya kayak gitu. Meremehkan banget ya, asik. Pertanyaannya, Kak Devina cindo kah? Tanya aja sama Ado ya. Tanya aja terus sama Ado. Kalau misalnya sejarahnya sih, kakek aku ada keturunan ya, keturunan Chinese. Tapi ini nikah sama orang Jawa gitu. Jadi enggak yang dua-duanya Chinese gitu. Dengar gak? Itulah pokoknya ya. Jadi perpaduan. Campuran-campuran ya. Mix. Sabar dulu ya, adoknya masih di toilet ya, jadi yang mau nanya-nanya ditahan dulu ya. Yang mau tanya-tanya sama adok ditahan dulu, sabar dulu ya, paling 2 menit lagi kelar. Biasa ya, dia tuh suka tebelutan orang itu.
nikah belum ya? Udah Iqbal, udah. Emang kamu gak nonton videonya? Kan ada di upload sama Ado ya, di videonya, di apa namanya, di pokoknya udah beberapa bulan yang lalu ya. Kamu gak tahu emangnya? Aku dari Klender. Iya Afika, tak dulu ya. Kamu mau red apa gimana? Klender itu daerah mana ya? Klender itu deket Bekasi bukan sih? Bener gak? Itu dia si Adonya udah balik ya dari toilet ya. Klender itu daerah mana guys? Aku kurang tahu jalan ya. Mohon maaf nih Afika. Sini sayang. Sini sayang. Halo juga. Keluar lagi. Apa? Cahindika? Iya. Jawab tuh hello, hello Rizky. Apa tuh? Mana sih? Itu teknik apa? Waktu nangkapnya Mbak langsung bisa nggak ada tutut gacha ke skip gitu. Oh, itu teknik pro player trainers ya. Hanya Devina yang tahu. Ah, ngapakan dong. Kalian pengen tahu ya? Siapa yang pengen tahu teknik pro player menangkap Pokemon? Ini adalah teknik dari Devina. Ini teknik ini yang membuat itu Devina trainers ya. Bukan aku. Nih, ya. Ku ajarin kalian ya. Ini caranya ya. Lah Pokemon-nya enggak ada nih. Kan dia ditangkepin, sepi. Entar kalau ada satu lagi entar ada Pokemon selanjutnya ya. Gara-gara aku kerja di Taiwan, Pokemon-ku rata-rata dari Taiwan. Ah, yang bener kamu Muhammad Arya. Kamu di Taiwan di kota apa coba? Kamu di Taiwan kota apa? Jangan mengada-ada kamu. Halo, halo juga. Gua mabar tapi enggak punya tiketnya. Oh iya, mabar. Aku mau nanya dulu ya. Tadi siapa namanya? Si ini ya. Si kalau misalkan ada Andrian Wang atau Movijar atau Konji Donat atau Adidit, kalian mau mabar apa? Karena ini belum ada Tapu Koko ya. Adanya cuman Mega Evolution Aerodactyl untuk sampai saat ini ya. Jadi gimana? Kalian mau mabar apa, trainers? Aku tahu tekniknya tapi nggak bisa di HP aku. Bisa dong. Bisa dong, kenapa nggak bisa? Aku udah dapat evolusinya, keren! Mana nih Pokemon yang belum keluar lagi ya? Ntar aku tunggu dulu kalau ada Pokemon keluar. Nanti abis itu kita cara menangkap pro player Pokemon Go ya, jadi menyingkat waktu ya. Gitu. Adidit terserah aja sih Prof. Oh keren Adidit, oke Adidit keren. Taiwannya di kota Bekasi bang, loh kok bisa gitu. Jauh banget jatuh makanan. Ini apa sih? Ya ampun. Jatuh sekali lagi jatuh. Tunggu dulu ya. Belum makan, belum.
Kalian jangan lupa makan biar gak tewas. Power up Pokemon 3 kali. Dar. Power up Pokemon 3 kali. Oke. Kem dulu ya. Shiny kah? Shiny. Gak ada shiny-nya. Kalian tahu ini Pokemon apa enggak? Kalian tahu asal Pokemon ini enggak? Siapa yang tahu asal dari Pokemon yang mau aku tangkap ini? Ada yang tahu enggak? A. Kanto. B. Alola. C. Bukan ye. Ngawur. C. Galar. D. Paldea. E. Hisui. Coba jawab. Pokemon ini, Voltorb ini ya, yang aku mau tangkap ini, dari mana? A. Kanto. B. Alola. C. Galar. D. Paldea. E. Hisui. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Yang tahu dapat hadiah. Yang paling cepat mendapatkan hadiah menjadi moderator selama 23 jam 59 menit 59 detik. Hisui Ankata, selamat pintar sekali. Selamat untuk selamat. Waduh, selamat untuk selamat. Loh, kok rasanya aneh, trainers? Selamat untuk selamat. Duh. Congrats. Oke, aku akan menggunakan bahasa London gue ya. Congratulations untuk selamat. Jawabannya adalah Hisui. Mana sih kok gak ada Pokemon muncul, kocak. Aku mau kasih makan Pokemonku dulu, kasihan dia belum makan ya. Kasihan Pokemon ntar tewas ya. Kasih makan dulu. Ya, belum disetting. Oke, bentar. Mana sih? Kasih makan dulu Gardevoir. Kenapa ngasih makan Gardevoir? Ya jadi best buddy. Kenapa best buddy Gardevoir? Ya, ya suka aja ya. Ada yang jawab A, ada yang jawab D, ada yang jawab E, ada yang jawab Kanto, ada yang jawab C. Jawabannya adalah E, Hisui. Ya, dari region Hisui ya. Voltorb dari region Hisui, region zaman dulu ya, Sinnoh zaman dulu. Gimana menurut kalian? Lucu gak Gardevoirku tuh? Cantik gak Gardevoirku, trainers? Hmm? 5 Februari mabar. Siap. Semoga bisa ya. Shiny Gardevoir dong, Prof, yang dijadiin buddy ya. Shiny Gardevoir ku jelek, trainers. Dulu salah. Kok bau-baunya kayak bau-bau ayam ya? Oh alah. Ternyata Devina sedang memasak ayam goreng, trainers. Pantesan kok bau-baunya kok bau-bau ayam. Menurut kalian, cantikan Shiny Gardevoir? Salah kocak. Apaan sih? Kepencet. Cantikan Shiny Gardevoir
atau cantikan gardevoir biasa, atau cantikan gardevoir menggunakan topi yang lucu banget ini, trainers. Coba kalian pilih ya, coba kalian pilih lebih cantik shiny gardevoir atau gardevoir biasa atau gardevoir yang menggunakan topi yang sangat lucu musikal ini, trainers. Gardechan, gardevoirnya cowok atau cewek? Gardevoirnya cewek atau cowok? Demi apa ini gardevoirku cowok? Gardevoirku ternyata tipu-tipu, trainers, ini cowok. Dia adalah laki-laki yang menggunakan kostum perempuan, trainers. Gardevoir kulihat lucu memakai topi, tapi dia cowok jenis kelaminnya. Kok bisa seperti ini, trainer? Oh, no. Parah banget, trainer. Gardevoirku cowok. Bang, dapat Archangel tau gue dapetnya dari mana? Dari Tirtouga. Wild ada kok. Kalau Archen nggak tahu Wild ada nggak ya? Dari telur ada, dari telur. Bang, cara dapetin super rocket radar gimana? Selesaikan special research. Mana nih Pokemon yang mau nyontohin lempar? Jadi nggak bisa-bisa. 5 Februari ada event, bang, ada. Event Community Day Noibat ya. Kita akan berburu Noibat selama 3 jam. Pelangi, guys, katanya Gardevoir-nya cowok, kata Selamat. Femboy, kata Diki. Kocak lu, bang, kayak Winda Basudara. Enggak dong. Beda dong. Dia malah lebih kocak-kocak. Ragil momen, trainers, kata Diki, ragil momen. Jangan-jangan ini badiku. Jangan-jangan badiku ini, coba kita lihat ya. Kalian cek ya nama badiku tuh ya. Kalian bisa lihat nama badiku enggak? Kita akan cek kebenarannya ya. Itu badiku, kalian bisa lihat enggak? Tulisannya BBBMN. Kalian bisa ingat, bisa lihat enggak? Bisa baca enggak? Ini udah aku namain nih, ini badiku ini BBBMN. Ya kan? Jadi badi itu cowok. Ya ini dia. Ya ini akan kita kuak ya. Ini misteri yang akan kita kuak, trainers ya. Coba lihat. Ini badi aku ini adalah Gardevoir dengan nama BBBMN. Oke? Kita siap-siap ya, kita cari ya. Lihat paling bawah. Atau ini aja deh. Lihat ya. Dia ada di paling ujung sana ya. Akan aku buka ya. Kita akan ungkap. Oh, kita voting dulu. Aku lupa, kocak. Kita stop dulu ya ini ya. Ternyata ini banyak yang yang belum dapat shiny blizzard 60%, yang dapat baru 39%. Bang, mabarnya mau jam berapa? Nungguin bentar ya. Bentar lagi. Maksimal 7.45. Bentar dulu. Ini ada enggak nih? Oh, bisa. 25 menit lagi. Bisa. Kalau nanti enggak ada Tapu Koko jam 7.45 ya. Gardevoirku ya. Badi Gardevoir
Voirku cantik cewek atau garde voir penipu cowok R ragil ya. Yo, kalian voting. Apakah body aku ini cewek atau cowok, trainers? Tuh, dengan kecantikan yang sangat sempurna seperti itu ya. Lihat, kecantikan gardevoirku ini ya. Kecantikan gardevoirku ini apakah dia cowok atau cewek? Itu asli, kecantikan asli atau itu adalah kecantikan buatan Thailand? Oke, kita buktikan, trainers ya. Kita buktikan ya. Kalau cowok bakal ditransfer gak, Prof? Jangan dong. Jangan. Meskipun justru kalau misalkan dia cowok, berarti dia bagus untuk battle. Dia mukanya cantik, ya kan? Bisa apa? Merayu, ya kan? Bisa memperdaya, tapi kekuatannya cowok berarti. Kekar. Ragil kata Diki. Parah ragil. Diki memanggil ragil. Bang, pemula cara dapat tiketnya gimana? Beli di shop. Kita cek ya. 71% bilang ini adalah garde voir penipu cowok ragil. 71% ini adalah garde voir penipu. Aku yakin ini adalah cewek cantik yang asli, trainer siap. Oke, sebelum kita membuktikan teori garde voirku cowok atau cewek, kita akan memperlihatkan teknik pro player menangkap Pokemon. Kalian klik gini kan? Ya kan? Geser pakai tangan gini ke kanan. Jadi di hold ya. Kalian di hold. Ini aku tunjukin ke kamera dah. Di hold. Geser ke kanan gini loh, di hold. Jangan dilepas, atau kalau misalkan mau pakai yang sini juga boleh. Digeser ke sini, di hold. Jangan dilepas. Habis itu tangan satunya melempar. Terus langsung keluar, pencet yang paling atas ada gambar orang lari itu. Nah, terus kalian cek. Kalau kalian klik Pokemon-nya udah hilang, nah bisa jadi Pokemon itu lari atau tertangkap gitu. Kalau misalkan diklik masih bisa, dilempar lagi, kayak gitu caranya ya. Itu untuk mempersingkat kalian menghilangkan animasi pas tertangkap. Kalau kalian nggak mau melihat animasi saat ditangkap bolanya muter-muter, nah kalian pakai cara ini. Aku cobain ya. Coba ya. Teknik pro player. Tarik, lempar, lepas, keluar. Kita klik. Nah, Pokemon-nya hilang. Pokemon-nya hilang kan? Sekarang kita cek di Pokemon-nya enggak guna. Nge-lag terus. Marah sih. Apa sih? Apa sih nge-lag? Mati kah? Oh enggak. Enggak mati kan, trainers? Enggak mati kan? Semoga enggak mati ya. Kita buang dulu. DC kah? DC enggak, trainers? Disconnect apa masih lanjut? Disconnect atau masih lanjut, trainers? Aku tunjukin sekali lagi ya, aku tunjukin sekali lagi. Tarik ke sini, lempar, keluar, cek di back, tertangkap. Kecepatan penuh. Kecepatan penuh. Udah balik, yere, gak jadi DC, cuman down doang, GG, keren. Oke, waktunya pembuktian ya. Waktunya pembuktian, gardevoirku ya. Gardevoir. Siap-siap. Siap-siap. Kita buktikan, apakah gardevoir badiku cowok atau cewek?
pojok kiri atas. 3, 2, 1. Ini dia, BBBMN. Ternyata palsu, dia adalah cowok trainers. Ternyata kecantikannya palsu, buatan Thailand. Pokemon ku cantik tapi palsu, trainer dia aslinya adalah cowok trainer. Parah banget. Kalian bisa lihat di situ trainer. Di samping tulisan BBB ternyata dia adalah cowok. Gardevoir tapi cowok. Parah, ternyata aku selama ini ditipu. Aku bagaikan berjalan bersama wanita cantik, ternyata dia adalah cowok. Ini adalah cowok yang memakai rock trainers. Menyedihkan trainers. Beneran cowok kata selamat. Iya, itu udah berapa limitnya bang? Udah maksimal nih ya, udah limit ya backnya 6200. Gardevoir ku cantik banget, cewek lagi. Ragil kata Diki, parah Diki. Bang, baru main sebulan, kira-kira ada saran gak buat dapetin Pokemon Legend mabar bersama Arudido? Baca di deskripsi caranya. Transfer, jangan ditransfer. Ini untuk tipuan trainers ya. Jadi dia mukanya cantik ya, dia bisa memperdaya kan. Jadi Gardevoir ku ini bisa memperdaya kan. Tapi nanti pas dia bertarung kekuatannya seperti lelaki trainers. Gimana menurut kalian? Menurut kalian Gardevoir ku wajib militer enggak? Katanya BBB M strip N, ternyata MN-nya itu artinya adalah man. Parah banget, aku ditipu. Ternyata dia adalah cowok. MN artinya adalah man. Menyedihkan, aku ditipu. Gardevoir yang cantik, ternyata dia cantiknya adalah palsu. Parah trainer, parah. Ya udahlah ya, nggak apa-apa ya. Memang hidup ini, memang dunia perpokemonan itu berat trainers ya. Lihat, secantik ini trainers, secantik ini lo lihat. Tapi ternyata dia adalah cowok trainers. Cowok. Benar sekali, 65% yang menjawab Gardevoir penipu cowok. Parah. Kita cek apakah ada. Belum ada. Kayaknya aku akan mabar ini aja ya. Aerodactyl sepertinya ya. Mega Aerodactyl ya. Apakah teman-teman yang tadi udah ready ya? Apakah Andrian Wang, Mufijar, Konji Donat, dan Adidit ada di sini? Mohon maaf, sepertinya kita harus rate ini dulu ya. Karena ya itu tadi ya, seperti aku bilang ya, karena tidak keluar trainer ya, tapu kokonya udah kukut. Pulang tapu kokonya, nggak mau di rate trainers. Habis sepertinya ya. Oleh karena itu, kalau ada Andrian Wang atau Mufijar atau Konji Donat atau Adidit, tolong ngomong di chat, akan segera aku invite untuk raid. Gardevoir 50% cowok bang, parah. Dalam dunia Pokemon kalau Gardevoir male berarti bencong prof. Parah, aku ditipu. Ada lagi kah yang mau mabar Mega Evolution Aerodactyl? Tapi ini yang mabar orangnya juga nggak ada. Mufijar, Konji Donat, dan juga Adidit. Kalau besok Registeel. Buat besok orang-orangnya kan masih perlu. Bisa sih. Apakah
Andrian atau Mufinsar atau Konji Donat ataupun Adidit ada di sini dan siap untuk mabar atau tidak usah, karena tidak keluar ya teners ya, tapu kokonya ditunggu-tunggu tidak keluar. Siap, yang penting kuat Bang Prof. Iqbal, kamu siapa emang? Duh, jangan-jangan ada yang mendukung tadi. Jangan-jangan ada yang mendukung. Enggak ada. Iqbal, namamu siapa emang? Bang, aku baru subscribe, makasih. Adidit siap. Oh, Adidit siap. Oke, mantap jiwa Adidit. Oke, Adidit siap. Siapa lagi? Ada nggak yang udah siap selain Adidit? Yaitu Konji Donat, Mufijar, dan Andrian Wang. Coba gelit cowok apakah cowok? Cowok ya. Konji Donat siap. Oh, siap. Oke, Konji Donat siap. Mohon maaf ya kalau misalkan kalian pengennya tapu koko, tapi tapu kokonya takut ya. Mungkin ya. Kalau kalian ingat ya, Tapu Koko itu takut sama aku karena dia itu kalau menggunakan moveset elektrik, nanti dia akan takut sama Garchomp-ku trainers ya, karena Garchomp-ku itu memiliki triple resistance terhadap serangan dari elektriknya Tapu Koko. Ya kan trainers kan? Bener enggak trainers? Bener enggak omonganku trainers? Bentar ya, aku bilangin temanku dulu. Besok jam berapa, Prof? Kok besok sekarang? Gelit mas 100% mail lah. Ah yang bener kamu, jangan bohong kamu. Tuh kan, belum ada tuh, tinggal Mega Aerodactyl. Bul, kita red sekali dulu Bul, Mega Aerodactyl kamu add dulu nih. Ada yang minta di add sama kamu tadi, nih add dulu. Buruan sekali ya red. Bentar, bentar, bentar. Nunggu Devina bentar. Nah, ini matiin dulu orangnya. Terus main dulu sekali. Udah dibatiin. Yuk main sekali, kamu disuruh add nih tadi, ada yang pengen add kamu. Kamu add yang namanya adalah Mufijar nih. 4514 6476 6942 6942. Sudah? Sudah. Oke, kalau gitu kita akan segera mabar ya. Kamu nginvite Mufijar ya? Kamu nginvite Mufijar. Oke, siap. Diri mandiri aja kalau ada tapu koko, iya. Bang, kemarin udah pecah Regisa ini, keren. Oke, kita main ya, kita akan segera main. Iya. Berapa menit ya? 10 menit, oke kita akan main sekarang ya. Wah, aku tulis dulu, ntar lupa lagi. Andrea, emang namanya siapa ya? Kopi kah? Udah pernah dulu. Mufijar udah kamu ya, Mufijar ya. Konji terus Adidit. Anus gitu undang. Oke, udah siap ya. Kuat Prof. Kuat berapa orang Prof rate-nya? Masih banyak ini, masih ada. Kamu mau mabar? Buruan ya kalau mau mabar ya. Ini udah mau mulai. Yuk, masih ada banyak slot. Yang main cuma 3 orang kalau nggak salah ya. Atau 4 orang. Bang, udah di Blora. Nama aku Vian, keren. Nama Vian. Yuk! Masih ada lagi kah? Terakhir kah? Aku tungguin 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Masih ada kah yang mau mabar? Udah ready nih ya.
Apakah ada yang mau di-invite lagi? Yang udah mendukung di sosial bus ya. Sekarang kita akan main ya. Kita tunggu 1 menit. Siapa tahu ada yang mau, masih ada yang mengirimkan dukungan. Enggak ada kan, udah habis. Tungguin. Bentar lagi. Sama invite Natalie Love. Coba tulis movie jar. Di copy paste dulu. Movie jar Alinsky. Dari luar berarti ya? Iya. Movie jar Alinsky Love. Di invite aja enggak apa, Love. Coba tahu dia buka apa enggak. Belum ya? Orang gak keluar? Belum. Yaudah, gak apa-apa, aku sih. Love. Love. Yang mana? 10.000 dari Lord Psycho 49. Oh, pesan, ada Lord Psycho, mabarlah Kila. Prof, Kila. Oke, Kila. Oke, Kila ya. Oke, udah ya. Kita mulai. Udah, berarti mau bicara aku aja yang ngikut. Siap-siap. Prof, mau bicara belum di-add Kak Devina? Udah mau bicara, udah. Buruan di-up, Prof. Coba, belum sih, itu ntar lagi. Udah kamu invite mau bicara berarti udah bisa kan? Udah. Ya yo. Oke, kita mabar sekarang ya. 5. 4. Kamu invite mau bicara jangan lupa. 3. 2. 1. Oke, salah. Sorry salah. Kocak. Yo masuk. Adidit kalau jadinya kopi kila mau vijar. Eh untuk kamu saat mau vijar juga ya? Iya. Gak apa-apa nggak? Ya. Gak apa-apa. Belum di kopi ternyata tadi. Ya udah nggak usah. Ayo skill. Nggak usah. Ya. Oke, kita akan segera melawan Mega Evolution Aerodactyl. Mufijar sama Mufijar diterima ya. Pakai apa nih aku counternya? Kok aku enggak ada? Oh ini ya. Pakai Betacross lah. Bukan yang ini deh. Oke. Mufijar kok belum masuk? Mufijar belum masuk? Mana Mufijar? Pulang apa? Itu belum masuk tuh. Loh, mana Mufijar? Keburu waktunya habis nih. Keluar. Keluar dulu. Mufijar mana nih Mufijar? Keluar. Ulang. Kita ulang. Satu menit. Ulang. Kim Tam Yong tapi saya biasanya loading dari tadi. Ah, yang bener kamu Farhan. Gak tau. Udah. Itu kan yang tadi ngelur di luar. Mana ini Mufijar? Udah di invite loh. Udah problem mode baru masuk. Buruan Mufijar. Kita ulang ya sekali lagi ya. Kita ulang sekali lagi.
Kita ulang sekali lagi ya. Kita ulang sekali lagi. Oke. Kita ulang sekali lagi ya. Yo. Invite, kamu invite mau visa kan? Ya. Udah. Udah kan? Udah. Oke. Okay. Udah di-invite. Udah di-invite, masuk, masuk, masuk. Ulang ya, jadi ulang, masuk sekarang, masuk sekarang. Si lo punya di depannya. Enggak boleh. Enggak tahu sih. Buat nama-nama lo. Oke. Okay. Mau bisa udah masuk yang lain mana nih? Gantian yang lain. Belum ada yang masuk kan, Jir? Aduh, kacau, kacau, kacau. Yang lain mana? Kila mana, Kila? Wah, jangan-jangan mereka nggak keluar tadi ya. Di? Iya lagi. Aduh, mana? Ulang-ulang-ulang, keluar lagi, 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 keluar lagi. Udah terakhir, 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 langsung ulang lagi, udah terakhir, ulang, ulang ya. Nah ini terakhir, gak bisa diulang lagi, kalau bisa kan gak bisa ikut, ya mohon maaf ya. Karena memang yang error ininya. Yo, 3, 2, 1, masuk, 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 masuk. Ulang, ulang, terakhir, terakhir, mohon maaf kalau yang gak bisa masuk ya. Udah aku invite semuanya ya. Udah. Movinjar udah ya. Kadang-kadang pokok suka error tiba-tiba. Iya memang begitu ya. Udah. Kalau misalkan enggak bisa, ntar kapan-kapan kita ulang ya. Aku udah invite semuanya ya. Yo masuk, masuk. Kila. Adidit. Kila Adidit Konji Donat Movinjar. Udah tuh Konji Donat udah masuk yo sekarang yo. Ulang nih yang terakhir, terakhir, ayo masuk, 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 terakhir, terakhir. Udah, yo masuk, masuk, masuk. Masuk Kila memujar Konji udah. Kila memujar Konji, nah keren. Lagi? Yes. Udah. Akhirnya pada masuk semuanya. Kan udah situ doang kan. Adidit gak ada ya, Adidit ya. Adidit sepertinya gak ada. Adidit. Adidit apakah kamu bisa masuk Adidit? Adidit. 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 Ya, sepertinya Adidit enggak ada nih ya. Ya udah kalau misalkan Adidit enggak masuk nanti kita kapan-kapan lagi ya. Karena ini memang enggak jelas ya. Mohon maaf ya. Adidit. Kita ulang lagi kawan-kawan ya Adidit ya. Mohon maaf sekali lagi Adidit ya. Karena memang ya emang suka gitulah ya. Tidak jelas memang keeroran Pokemon gitu memang tidak jelas ya. Bukan salah kalian ya. Bukan salah kalian. Memang suka gitu ya. Itu sering terjadi trainers ya. Mana aku salah pasukan lagi kocak. Kita akan melawan Mega Evolution Aerodactyl. Mega Aerodactyl tipenya adalah Rock and Flying ya, trainers ya. Jadi kita lawan pakai Metagross aja cukup ya. Harusnya pakai Meteor Mask bukan dari komputer dia harusnya udah bisa mengalahkannya. Udah setengah ya, hampir setengah, bentar lagi. Sisanya masih 260 detik trainers ya.
260 detik, semoga bisa lebih cepat lagi. Ayo, serang dengan kekuatan terbesarmu, Trainers. Serang dengan kekuatanmu, Trainers. 250 detik. 245. 240. Ayo, sedikit lagi, Trainer, sebelum 200 detik. 230. 1 menit sudah berlalu. Gas! Mantap! Bang, kok punya aku keluar sendiri pas mau main? Iya, nanti aku kita ulang aja ya, Adidit ya. Nanti kalau ada red lagi kita ulang lagi, tenang aja Adidit ya. Kamu nanti akan aku ulang lagi. Oke, Trainers ya. Mohon maaf ya karena memang sukanya begitu ya. Shiny Aerodactyl sabi nih. Nah, ini. Shiny Aerodactyl. Devina dulu. Devina, Shiny Aerodactyl. Ya. Sayang sekali. Kita cek ya, apakah aku bisa mendapatkan Shiny Aerodactyl ya? Menurut kalian bisa nggak, Trainers? Menurut kalian? Menurut kalian bisa nggak? Kunci biruku hilang. Siapa kamu, Saar? Mau kamu ikutan main? Saar tuh namamu siapa? Kok kamu kunci biruku hilang? Emang kamu ikutan main? Emang aku invite? Aku yang kunci donat, Bang. Oh, kunci donat. Oh iya, oke. Kunci donat nanti kita ulang ya. Oh, Bang, sana itu tadi cuma sisa 5. Bang, saya dapat shiny zebra, keren. Oke. Teori menggunakan baju shiny zebra. Apakah bisa mendapatkan Shiny Aerodactyl? Nggak nyambung teorinya, Trainers. Nggak nyambung. Ini kan Aerodactyl, bukan ini. Zebstrika. Nggak nyambung, Trainers, ya. Teori makan cireng. Oke? Teori gigit cireng sebelum kita mengeklik. Karena ini seperti batu, Trainers ya. Harusnya ya, cireng itu lunak. Tapi ini sudah terkena AC ya. Jadi keras seperti bebatuan yang ada menjadi tipenya Aerodactyl. Benar? Benar enggak, Trainers ya? Makanya sekarang kita akan teori menggigit batu keras dari cireng. 225 mega energi, keren banget gak sih? Untung cuan. Teori keras. Keras, Trainer. Keras. Oke. 3, 2, 1. Teori cireng. Ternyata gagal. Sayang sekali. Red lagi gak sih? Abis ya, Red? Rednya abis, Trainers. Mohon maaf di hari terakhir Tapu Koko. Besok memang iya. Besok udah ganti. Sombong. Ada yang sombong, Trainer. Kamu mendapatkan dua shiny dan juga satu 100% perfect IV ya, yang bernama Devina. Parah banget. Apa kita bisa menangkap Aerodactyl ini ya? Kok galak ya? Thank you.
Excellent throw. Gila enggak sih? Excellent throw terus. Masih belum bisa. Masih belum bisa, sabar, sabar. Makhluk luar, makhluk luar. Makhluk purbakala ya. Aerodactyl adalah makhluk purbakala. Excellent throw. Bang, aku udah dapat Galarian Artu kuno. Keren. Bang, mau tanya lebih bagus tetap Shadow Gardevoir atau di Purify? Dengan statistik 12, 13, 15. Terserah ini ya, kegunaanmu ya. Jelek trainer. Shiny kah? Masih ada 2. Shiny. Enggak. Shiny. Enggak. Shiny. Shiny. Enggak. Shiny Pikachu. Enggak. Shiny Muk. Enggak. Grimer deh kok Muk. Enggak ada yang shiny, trainer. Dan juga rate-nya udah habis, trainer. Mohon maaf, trainers ya. Gua pikir Aerodactyl kelemahannya sama listrik, Prof. Soalnya kan tipe terbang dia, emang iya. Kan banyak kelemahannya. Listrik, es, rock, dan steel. Banyak ya. Oke, trainers ya. Mohon maaf sekali ya, karena tidak ada rate. Aku juga nggak tahu kenapa tidak ada rate di sekitar sini ya. Kocak sih. Biasanya ada raid ya, tapi ini gak ada raid. Raidnya habis ya. Jadi sampai ketemu besok lagi ya. Besok kita akan mabar Registeel mungkin ya. Siapa yang belum punya shiny Registeel? Dan ternyata ini bener ya pollingnya ya. Banyak yang bilang Gardevoir-nya cowok. Dan betul lagi, gila sih. Parah sekali ya ternyata Gardevoirku cowok ya terus ya. Ya udahlah, besok sampai ketemu besok lagi ya terus ya. Besok kita akan mabar Registeel ya. Semoga bisa ya. Besok keluarnya Registeel dan juga keluarnya si Giovanni dengan Shadow Registeel. Oke, trainers. Tadi yang belum main itu si ini ya, Konji Donat ya. Mainnya besok ya, Konji Donat ya. Konji Donat belum main, Adidit belum main ya. Konji aku katanya. Ya pasti saya, aku Bang, aku baru main Pokemon Go. Besok mabar enggak, trainers? Menurut kalian besok mabar mabar mencari shiny Registeel enggak, trainers? Perlu enggak trainers kita mabar mencari shiny Registeel? Atau kalian bisa gebukin sendiri Registeel sampai menang? Menurut kalian besok kalian, kita besok mabar gak, trainers? Mabar lagi gak? Besok kita mabar gak, trainers? Aduh. Karena besok kita akan berburu shiny Registeel, trainers ya. Shiny Registeel yang sangat keren ya. Dan Registeel adalah Pokemon yang sangat berguna ya. Untuk Ultra League, untuk Great League ya. Oke, siap ditunggu. Oke, Iqbal. Ingatin besok ya, Iqbal ya. Bang nanya, ngain Giovanni besok sekali doang bisanya. Bisa berkali-kali kalau kamu punya banyak Super Rocket Radar. Oke. Oke. Besok kita akan mencari Reggie. Registeel shiny jam 18:00. Semoga bisa ya, trainers ya. Sampai jumpa besok. Mohon maaf sekali lagi buat yang mabar karena rate-nya habis ya. Lanjut lagi besok. Oke, trainers. Yaudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Ada yang mau ikutan pamit, terus ada yang mau ikutan pamit. Iya, sambil goreng soalnya. Oke ya. Kita ulang pamitnya. Kita ulang pamitnya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. See you on the next world, the next battle, the next adventure.